Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membuat aplikasi untuk konfirmasi biometrik atau biometrik lainnya lah ya. Jadi kalau kita klik scan finger di sini, nanti akan meminta kita untuk melakukan scan fingerprint. Nah, karena kita memakai AVT atau AVT itu apa? Karena kita memakai virtual devices, maka kita harus ke sini, terus ke fingerprint, dan kalau kita klik touch sensor di sini, dia akan memunculkan sebuah notifikasi kalau kita berhasil melakukan fingerprint secara virtual devices. Maka untuk ini kita akan buat bareng-bareng di Android Studio. Jadi teman-teman silakan buka Android Studio-nya ya. Ini kita buka dulu, misal namanya aku bikin di sini, klik new project, terus MT activity, kasih nama finger scan. Gini, di sini kita pakai Kotlin teman-teman. Terus kita klik finish. Bentar, ini pakai API 23 ya. Soalnya kalau di setauku di Lollipop itu kayaknya belum ada yang fingerprint. Jadi kita pakai yang Marshmallow. Kita klik finish. Sini dia akan biasalah ya, Gradle building yang cukup memakan waktu, cuman pastiin aja teman-teman selalu terkoneksi ke internet jika ngoding di Android Studio. Jadi disarankan menggunakan koneksi internet yang stabil. Fungsinya buat apa ya? Fungsinya internet itu buat kalau misalnya ada update Gradle gitu atau sinkronasi Gradle, nanti akan dipermudah. Oke, pertama kita masuk ke Gradle-nya dulu. Sorry, suara gue agak belepotan ya. Gradle di sini. Kemudian di sini kita masukin library-nya. Di sini library dari finger scan. Itu sebentar, ini aku udah bikin kemarin. Mana ya? Ini tinggal di copy aja. Nanti aku taruh di bawah. Ini Ctrl C. Ini kita sembunyiin lagi, masuk ke sini dan tinggal di Ctrl V aja. Kemudian kita synchron now. Di sini kayaknya membutuhkan koneksi internet teman-teman, jadi pastiin connect aja ya. Nah, ini udah berhasil. Kemudian kita menuju ke activity main dari proyek kita. Kita ubah dulu route dari layout kita. Kita menggunakan relative layout. Kemudian orientasinya kita bikin horizontal kali ya. Orientation horizontal. Udah sih itu doang. Ini simple aja. Button ini web content semua, kasih ID BTN scan gitu misal. Kemudian parent center, sorry. Apa namanya? Center vertikalnya true. Terus center horizontalnya true. Nah, jadi ke tengah gitu. Text-nya misalnya scan finger print. Nah, sip seperti itu. Apalagi bang? Kayaknya ini aja sih ya. Itunya coding dari layout-nya. Kita menuju ke activity main activity.code link-nya. Di sini kita bikin kita inisialisasi dulu private let integer for namanya itu executor gitu. Dia akan import di sini. Nah, dia akan import ini. Kemudian bawahnya bikin lagi private let integer for namanya itu biometrics. Namanya bentar apa? Biometrics. Biometrics from, tapi di sini teman-teman pilih yang ini ya teman-teman ya. Ini kan ada dua ya. Ada yang android.hardware.biometrics atau android.x.biometrics. Jadi di Gradle kan kita pakainya yang itu ya, yang Android X ya teman-teman, yang ini. Jadi di sini kita menggunakan yang Android X ini yang kedua. Kita klik. Nah, seperti itu. Jadi dia akan import. Nah, ini Android X nih kalau beda, soalnya nanti agak beda juga sih kodenya. Kemudian di bawahnya kita bikin lagi private let integer var namanya itu prompt info
pastiin Android X juga. Nah, sip. Jadi seperti itu. Kemudian di dalam function onCreate kita bikin object eksekutor sama dengan context compat seperti ini. Kemudian get main eksekutor kita isikan konteksnya itu this seperti ini. Di bawahnya kita bikin object lagi dari biometric prompt-nya sama dengan biometric prompt. Di sini kita isiin activity-nya itu this. Mana? This. Oke, koma eksekutor. Kemudian di ini kasih koma terus di enter kayak gitu, kita bikin object di sini, object kayak gitu. Kemudian isiin biometric prompt yang Android X di enter titik authentication callback. Nah, seperti itu. Kalau udah, sebentar aku nafas dulu ya. Kenyataan nafas dari tadi deh, belepotan banget suaranya. Kayak gini, kalau udah dikasih ini ya teman-teman, kurung buka kurung tutup ini karena sebuah function. Kalau udah kita kasih kurung kurawal di sini atau bracket, kemudian kita enter. Sip. Pastiin gak ada error sih teman-teman. Soalnya kalau ada error itu biasanya ya agak repot sih. Sini kita bikin override. Sorry, kok besar semua. Override function dari on authentication. Pertama itu error dulu. Nanti akan bikin super function di situ. Kemudian di bawahnya kita bikin toast. Bawahnya bang. Nah, sip. Toast kayak gitu. Ini isi dari konteksnya itu application context. Mana? Gak ada. Oke, itu isi pesannya itu misalnya autentikasi errornya karena error string. Gak ada ya? Gini aja deh, gak apa-apa. Kayak gini, kemudian ini udah sih. Kita bikin lagi function lagi, kita override juga, override function. Kali ini kita on success. Kemudian kita bikin toast lagi di sini, toast sama application context juga. Kemudian kita isikan pesannya autentikasi berhasil. Bawahnya lagi kita bikin function lagi, function on violet, dia akan kirim toast ke user, application context lagi. Isiin dengan autentikasi gagal. Nah, kalau udah semua di setelah with prompt ini kita bikin lagi setelah ini ya, setelah apa namanya? Object dari biometric prompt ini kita bikin object lagi, object dari prompt info-nya. Sekarang prompt info kayak gitu sama dengan apa nih, biometric prompt misal. Oke, gitu. Terus prompt info. Oke, kemudian bewilder. Oke, sip. Ini kita kasih kurung buka kurung tutup, ini sebuah function. Bawahnya kita bikin set title atau enggak. Oke, ada. Kita bikin namanya biometric check gitu. Kemudian kita kasih enggak usah deh, di sini klik langsung apa ini, set subtitle misal namanya dark code error itu ya, bentar deh. Lakukan scan sidik jari kayak gitu. Kalau udah titik lagi, set negative pattern text itu isiin misalkan gunakan password ini buat kedua ya, second apa ya, pokoknya second lah. Kalau ini gagal kita bikin build. Nah, sip. Oke, ini nggak ada error. Wah, hijau semua dong, seneng banget kalau hijau semua. Kemudian terakhir di bawahnya
objek prompt info ini kita bikin variabel for biometric pattern, nggak ada biometric pattern, okay. Sama dengan find ini sebuah button namanya berarti r.id.btn scan. Okay, kalau udah biometric button kita langsung di sini buat objek lagi titik set on click listener begitu, terus ini masukin biometric promptnya titik authenticate, isiin di sini prompt info. Oke, udah deh, kayak nggak ada error teman-teman, pastiin nggak ada error. Dan ini karena aku belum setting itu yang gradle-nya, jadi aku ke setting dulu. Ini teman-teman kayaknya nggak perlu lakuin deh, nah, cuman di punya aku doang. Minta lupa ke Java 11 dulu, karena kalau enggak itu punya aku masih error sih. Kita run di sini, semoga aja enggak ada error teman-teman. Sorry ya, suara agak belepotan soalnya udah jarang rekaman. Jadi suaranya agak belepotan dikit. Ini nunggu cradle-nya selesai dibuat dulu, itu kucingku ngeong-ngeong, enggak jelas. Aduh, lama sekali buat cradle-nya. Jadi biasanya ini tuh dipakai buat kalau teman-teman mau bikin function login itu daripada pakai username sama password, bisa digunain alternatif menggunakan kayak gini, pakai fingerprint dari si bawaan handphonenya. Ini lama banget buat cradle-nya ya. Ditunggu teman-teman sampai selesai, ini sengaja nggak aku percepat karena biar lebih natural aja. Sambil nunggu ini, oke, udah launch dan berhasil. Coba kita scan fingerprint. Nah, dia akan kayak gini. Kita ke ini, ke titik 3 ini, kita klik more, terus ke fingerprint, sampai kita klik touch sensornya. Nah, dia akan ngasih tahu kalau autentikasinya berhasil. Tapi kalau kita misal ganti ke finger 2, kita klik scan, nah dia akan tulisan not pada di not recognition atau autentikasi gagal seperti yang kita tuliskan di yang di sini di tos ini. Jadi kalau error nampilin yang ini, kalau sukses nampilin yang ini, kalau gagal nampilin yang ini. Oke, gitu teman-teman, mungkin singkat aja ya video kali ini ya, semoga bermanfaat. Semangat ngodingnya, jangan menyerah, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.